Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik selanjutnya untuk di depan net yaitu kita saat kita terima servis atau sorry saat kita terima kok depan net itu sebenarnya bisa kita seperti kita bola mau ini sebelumnya men bola kedut tuh scan. Nah sebenarnya bisa kita tek, nah itu kayak ditahan gitu. Posisinya seperti ini, tek gitu. Jadi posisinya gini. Nah itu ditahan tuh. Set, nah jadi seperti kita mau kedut scan tapi kita di kita taro ya, itu ya, kita taro, gitu. Nah ini teknik ini nih butuh feel yang bagus ya, karena kalau kita misalkan tidak bagus, karena itu bisa tanggung ya. Nah itu lawan lebih gampang mematikannya. Jadi kita seperti mau ngelop ya, scan, tahu-tahu ditaro. Jadi di situ lawan tidak mengira bahwa kok itu kita netting ya. Jadi kayak gini, contoh. Untuk latihan depan net ya. Nah jadi gerakannya nanti seperti ini. Ya kita tahan. Tek, jadi kita serobot. Tek, jadi ditahan gitu. Oke, yuk. Ha. Jadi lakukan setipis mungkin. Ah. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini seperti ini. Ah. Oh. Oh. Kayak gitu. Oh. Ya. Yeah. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, jadi seperti itu gerakannya. Jadi kita seperti mau scan tapi ditahan. Usahakan setipis mungkin. Aduh. Oh. Oke. Jadi caranya seperti itu. Susah-susah gampang, tapi kita perlu latih agar skill kemampuan kita bervariasi ya. Jadi lawan sulit untuk menerka bola-bola kita. Oke, selanjutnya itu defense ya. Sebenarnya ini udah cuman ini variasi aja. Saat kita defense wajah kita tuh seperti menipu. Kita udah tahu arah koknya ke arah raket kita ya, jangan sampai lupa kalau kita nggak kok itu arahnya kemana, itu akan tembus ya. Jadi harus tahu feeling kok sudah sesuai dengan raket kita ya. Jadi kita, nah ini di kipas ya, set. Jadi bola serong gitu. Oke, sebenarnya ini hanya tipuan aja ya, agar si lawan tuh tidak mengira bahwa kok itu ternyata dibalikan ke sebelah kirinya. Oke, seperti ini videonya ya. Oke, jadi di sini ada satu teman kita yang mengarahkan bola turun ya. Jadi diarahkan bola turun, lalu gue akan defend dengan memalingkan wajah. Oke. Jadi seperti itu. Jadi saat bola mengarah kita, kita jangan meleng dulu. Yang ada kita nggak tahu tuh koknya kemana. Jadi kita lihat dulu minimal ya
sudah mau mendekati, udah di net lah, koknya sudah di net, kita boleh bergerak karena kita sudah tahu arah kok tuh kemana ya. Oke. Oke, jadi gue berikan dua tipe atau dua teknik saat kita, yang pertama tadi yang saat kita depan net ya, kita tahan ya. Nah ini pegangan ya, pegangannya sama seperti kita mau slice net ya, cuman kita tahan ya, ya pegangannya sama. Seperti ini. Duh ya. Set. 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 Jadi seperti itu. Nah, itu untuk yang pertama, yang keduanya tadi yang ya. Sebenarnya ini defend, kalau defend sebenarnya kita lurus biasanya, cuman ini kita banting ke silang ya, banting silang cuman dengan tipuan memalingkan wajah ya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau kita punya feel yang bagus untuk tipe ini itu sangat sangat bermanfaat ya, karena lawan tidak mengira itu kok ternyata dibalikan serong ya. Oke, thank you. Dan jika kalian suka bisa share ke teman-teman kalian. Thank you yang sudah subscribe. Dan tunggu untuk tips atau tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.